Apakah kelebihan ilmu fiqh berbanding ilmu kedoktoran? Okay. Ilmu fiqh ini ialah ilmu nabi-nabi, iaitu ilmu syariah. Sedangkan ilmu kedoktoran ialah ilmu orang-orang biasa yang mengkaji. Jadi hebat lagi lah ilmu yang datang dari Tuhan, dari nabi-nabi. Ilmu kedoktoran, ilmu yang datang dari orang biasa dan mereka mengkaji. Dua-dua pun bagus, tapi ilmu syariah tadi lagi hebat, ilmu fiqh. Yang kedua, ilmu fiqh dia kena pada setiap orang dan setiap hari. Contohnya sembahyang, tiap-tiap hari kena sembahyang. Contohnya tak boleh mencarut, sentiasa tak boleh mencarut. Contohnya tutup aurat, tiap-tiap hari kena tutup aurat. Jadi ilmu fiqh ni dia kena kepada kita setiap hari. Sedangkan ilmu perubatan, ilmu kedoktoran, dia kena pada kita bila kita sakit saja. Kalau kita tak demam, kita tak perlu pun ilmu kedoktoran. Biar bila dah demam baru kita perlukan ilmu kedoktoran. Tapi kalau ilmu fiqh, kita perlu ke tak perlu ke, tiap-tiap hari kita kena. Menunjukkan hebatnya ilmu fiqh berbanding ilmu kedoktoran. Yang ketiga, ilmu fiqh dengan dekat dengan ilmu hati. Ilmu hati tadi yang khusyuk, tawadhu, cintakan Allah, kena berbuat dengan sembahyang, perbuatan fiqh. Sedangkan ilmu kedoktoran dia tak termasuk ibadah. Jadi ilmu fiqh ini dia lebih baik daripada ilmu kedoktoran atas tiga sebab itu. Apakah empat bahagian ilmu falsafah? Ilmu falsafah yang pertama ilmu matematik, ilmu hisab, ilmu kira-kira. Yang kedua ilmu mantik. Yang ketiga ilmu ketuhanan. Yang keempat ilmu alam. Yang ini kita sudah petik-petik kitab Tahafut Al-Falasifah karya Imam Al-Ghazali juga, dan kitab Al-Munkhiz Min Ad-Dalal. Kita dah selit-selit dulu dah kita cerita. Apakah kepercayaan Aristotle, Al-Farabi dan Ibn Sina yang dipandang kufur oleh Imam Al-Ghazali? Sedangkan Al-Farabi dan Ibn Sina ni tokoh Islam. Okay. Kenapa Imam Al-Ghazali kata ada kepercayaan mereka yang bertentangan dengan Islam? Yang pertama, Ibn Sina, Al-Farabi dan Aristotle, mereka percaya alam ini khadim. Maksudnya, alam ni sejak-sejak dulu memang dah siap-siap ada. Kalau ikut kepercayaan kita ahli sunnah wal jamaah, yang mula-mula ada hanya Allah, hanya Tuhan. Lepas itu baru Tuhan buat alam. Itu kepercayaan ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau mengikut Ibn Sina dan Al-Farabi dan Aristotle, awal-awal dulu, azali dulu dah ada dah alam. Nampak? Alam dengan Tuhan ada bersama-sama. Sedangkan kalau ikut ahli sunnah wal jamaah, Tuhan ada dulu, lepas itu baru dia buat alam. Yang kedua, mereka percaya bahawa ada perkara yang tidak diketahui oleh Tuhan. Kalau ikut ahli sunnah wal jamaah, semua perkara Tuhan tahu. Yang sedang berlaku, yang sudah berlaku, yang akan berlaku, semua Tuhan tahu. Sebab dia maha mengetahui. Tapi kalau ikut Ibn Sina dan Al-Farabi, ada perkara yang Tuhan tak tahu. Tuhan tidak maha mengetahui. Jadi bagi Imam Al-Ghazali, kepercayaan sebegini dipandang kufur. Yang ketiga, Aristotle, Al-Farabi dan Ibn Sina percaya bila kita dibangkitkan pada hari akhirat nanti, yang hidup semula hanyalah roh saja. Jasad tak ada. Sedangkan mengikut ahli sunnah wal jamaah, pada hari kebangkitan nanti, roh pun hidup semula, jiwa pun hidup semula, jasad pun hidup semula. Dua sekali. Badan kita pun ada semula, kita punya jiwa pun ada semula. Tapi kalau ikut Ibn Sina, yang bangkit semula hanyalah jiwa, jasad tak bangkit. Inilah tiga perkara kepercayaan Aristotle, Al-Farabi dan Ibn Sina yang ditolak oleh Imam Al-Ghazali. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan kepercayaan sebegini dipandang kufur. Siapakah lima orang ulama fiqh yang paling ramai pengikutnya? Yang pertama Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi. Yang kedua Imam Malik, pengasas mazhab Maliki. Yang ketiga Imam Asy-Syafi'i, pengasas mazhab Syafi'i. Yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali. Dan yang kelima Imam Sufyan Al-Thawri, pengasas mazhab Al-Thawri. Cuma mazhab Al-Thawri ni sekarang sudah tak ada, dah pupus dah. Tinggal empat saja. Apakah lima ciri para ulama mazhab di atas? Mereka ni semua mujtahid mutlak. Apakah lima ciri utama mereka ni?
Yang pertama, kelima-lima mereka ialah abid, iaitu orang yang sangat kuat melakukan amal-amal ibadah. Yang kedua, mereka berlima ini orang yang zahid, yang zuhud. Dia tidak terpengaruh dengan nikmat-nikmat keduniaan. Yang ketiga, mereka alim akan ilmu akhirat, iaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hati. Yang keempat, mereka faham akan kepentingan maslahat umat manusia di dunia. Sebab itu mereka menyusun ilmu fiqah tadi. Yang kelima, kelima-lima mereka bermatlamatkan wajah Allah. Maksudnya ikhlas. 3.1, punca tercelanya ilmu. Kita belajar tadi, ilmu ni barang baik. Tapi kenapa ada ilmu dipandang sebagai tak baik, sebagai tercela? Yang pertama, kerana ilmu itu pasti bawa mudarat. Contoh dia ilmu sihir. Kalau belajar ilmu sihir, amalkan ilmu sihir, sudah tentu bawa melarat. Untuk orang pun melarat, untuk dia yang mengamal pun melarat. Sebab itu ilmu sihir ni tercela. Yang kedua, sesuatu ilmu itu dipandang tercela kerana biasanya ilmu ni bawa mudarat. Yang pertama tadi, pasti bawa mudarat, confirm. Yang kedua, tak confirm, tapi biasanya bawa mudarat. Ilmu apakah contohnya? Contohnya ilmu nujum, ilmu perbintangan. Biasanya bawa melarat. Sebab itu dia ni tercela. Dan yang ketiga, ilmu ini tak bawa mudarat, tapi dia tak berfaedah. Kalau kita belajar pun dia rugi masa. Contohnya, budak-budak umur 7 tahun, lelaki kita ajar ilmu-ilmu nikah kahwin. Belum sesuai lagi dengan dia tu, kita dah ajar dah. Ni nikah kahwin ni gini. Baru 7 tahun. Jadi sia-sia ilmu itu. Lebih baik dia belajar cara sembahyang, cara puasa semua kan. Ajar nikah kahwin tak kena. Jadi ilmu ni benda yang baik. Tapi ilmu dia jadi tak baik apabila dia bawa mudarat. Yang kedua, biasanya bawa mudarat. Yang ketiga, dia buang masa sia-sia. Kenapakah ilmu nujum ini tercela? Ilmu perbintangan, kenapa dikatakan tercela? Yang pertama, sebab ilmu nujum ini bawa keburukan kepada orang. Kamu esok nak kahwin esok, kamu kena cari orang kampung sekian-sekian, berapa hari bulan, tak ada kena-mengena pun. Patut dia kahwin dengan orang baik, dan last kahwin dengan orang tak baik. Sebab dia ikut perjalanan bintang-bintang. Yang kedua, kerana ilmu nujum ini tekaan. Dia teka-teka saja, bukan betul pun. Nasib, kebetulan kena. Kali yang lain pula tak kena pula, teka-teka saja. Dan yang ketiga, ilmu nujum ini adalah ilmu yang merugikan masa kita. Bab 3.2, perkataan-perkataan yang sudah lari maksud asalnya. Apakah 5 perkataan yang sudah lari maksud asalnya? Perkataan fiqah, perkataan ilmu, tauhid, tazkir dan hikmah. Awal-awal dulu perkataan-perkataan ini ada maksud yang tersendiri, tapi kemudiannya berubah. Imam Al-Ghazali tak kata salah. Tak kata salah, berubah tu. Cuma dia nak cerita asalnya dulu apa maksudnya. Contoh, dalam kalangan masyarakat kita ni, perkataan smart. Smart ni, S-M-A-R-T, datang daripada bahasa Inggeris. Smart ni maksud dia bijak. Kalau kita cakap, oh, kamu ni bijak lah Nazrul. Maksudnya, kamu ni smart lah Nazrul. Maksud dia bijak, betul. Tapi bila sampai kepada orang di Malaysia ni, bila sebut smart tu, dia kena pada pakaian. Oh, yang kau smart lah hari ni. Maksud dia baju dia cantik, kemas tali leher, smart. Itu bukan smart. Tapi kita dah ubah. Asalnya smart itu kena pada fikiran. Oh, dia itu smart. Maksud dia bijak. Tapi bila sekarang kita cakap dia itu smart, maksud dia pakaian dia cantik. Sudah berubah. Okay. Apakah maksud fiqah yang asal? Fiqah yang asal ialah ilmu jalan ke akhirat yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan tasawuf, iaitu faham. Fiqah ni maksud dia faham. Tapi kemudiannya berubah, fiqah ni maksud dia ilmu fiqah lah. Ilmu cara sembahyang, cara mengerjakan haji, cara mengeluarkan zakat, itu fiqah. Dah berubah. Apakah maksud ilmu yang asal? Mula-mula dulu bila disebut ilmu, maksudnya pengetahuan ilmu tentang Allah. Tapi kemudiannya pada zaman Imam Al-Ghazali, maksud ilmu tu dah berubah. Bila kita katakan yang manakah orang berilmu? Orang yang mahir dalam perdebatan.
Siapa yang mahir dalam perdebatan agama, mahir dalam soal-soal khilafiah, itu orang berilmu. Tak, sebenarnya orang berilmu ini adalah orang yang arif billah, yang alim Allah, orang yang yang mahir tentang Tuhan. Itu sebenarnya ilmu. Dah berubah. Sebab itu ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, Ibnu Mas'ud cakap, Sayyidina Umar dah mati. Matinya Sayyidina Umar telah matilah 90% ilmu. Bukan ilmu-ilmu Al-Quran, bukan ilmu-ilmu fiqah, ilmu hadis, bukan. Ilmu berkaitan dengan Tuhan. Ilmu-ilmu hadis semua sampai sekarang masih ada. Ilmu-ilmu Al-Quran sampai sekarang masih ada. Yang mati bersama-sama Sayyidina Umar ialah ilmu tentang Tuhan.